Halo, selamat malam teman-teman YouTube. Ketemu lagi dengan saya, Mr. G Kebumen PF Kebumen. Saya malam ini masih di Sunset Fall Hotel di Kopeng, Jawa Tengah. Saya mau coba sharingkan atas beberapa pertanyaan teman-teman yang pernah ambil di tempat saya dan yang belum pernah ambil di tempat saya juga, yaitu perihal sekolah di tempat kita. Sekolah di tempat kita itu seperti apa dan bagaimana acuan atau standarisasi bahwa siswa itu sudah lulus sekolah setelah pastol. Jadi setelah umur 7 atau 8 bulan. Jadi sedikit yang ingin saya sampaikan, memang kalau kita review ke belakang, saya mendirikan sekolah juga sudah cukup lama. Ini juga hasil desakan dari teman-teman yang beli trotol di tempat saya. Karena saya punya masteran yang lebih dari cukup banyaknya secara kuantitas dan secara kualitas. Makanya beberapa meminta untuk titip sekolah di tempat kita. Dan berdasarkan pengalaman saya juga main burung. Jadi saya main lomba dari tahun 2000-an, ternak dari mulai 2010. Nah, supaya dibagi ilmunya atau dicetakkan trotolan-trotolan yang besoknya bisa atau layak untuk dipakai lomba. Nah, jadi yang pertama saya garis bawahi dulu, kami hanya menerima siswa khusus yang beli trotol di tempat saya. Nah, jadi dalam hal ini saya tidak menerima trotol yang dari tempat lain. Hal ini kenapa? Karena saya berusaha objektif yang pertama. Objektif dalam hal penilaian konsumennya nanti. Dan supaya hubungan dengan breeder lain juga baik. Jadi kalau orang bilang tidak melempar tanggung jawab, wah ini trotolnya kurang baik, wah ini sekolahnya kurang baik, tidak. Jadi karena hal itu saya memutuskan memang khusus yang beli trotol di tempat kita. Nah, yang kedua alasan saya bisa lebih memanage hasil breeding kita. Meminis dalam arti apa? Jadi di tempat kita secara umum kita ada satu di belakang itu tempat ternak. Memang luas hampir di tempat kita luas tanah total hampir 8.000 atau 9.000 meter sama rumah, sama toko juga tempat kita. Ya, di tempat breedingnya juga makan tempat gede juga, karena di belakang, paling belakang itu kita tempat breeding. Nah, di tempat breeding, di depannya juga ada masteran. Jadi dari mulai telur, netas sehari, sampai nanti dia muda kandang, itu ada masteran. Seperti itu. Nah, supaya apa? Supaya dasarnya juga dia sudah dapat pemasteran masuk di memorinya. Terus setelah panen 7 hari atau panen muda kandang 21-25 harian kurang lebih, kita ada tempat sendiri juga. Itu ada semacam kamar yang khusus untuk usia 7 hari sampai mulai mabung. Ada satu tempat kurang lebih ya hampir
5-6 meter kali hampir 10 meter lah kurang lebih. Yang di sekitarnya juga ada masteran yang cukup komplit juga. Terus kalau sudah mulai mabung, kita pindah ke depan. Kita kumpulin dengan yang umurnya hampir-hampir sama. Di depan juga banyak sekali masteran secara kualitas dan kuantitasnya. Sampai nanti dia bulunya full. Sampai bulunya full, di depan ini nanti kita mulai ajarin karamba. Terus mulai dijemur anget-anget gitu sedikit. Setelah umur 7-8 bulan kita lihat. Dalam hati kita lihat, biasanya saya kontrol itu sore, pagi dan sore. Pagi pas dijemur dan sore pas mandi, setelah mandi. Jadi kalau yang sudah lulus, dalam hati sudah lulus itu paling enggak sudah gacor, terus secara power dapat, secara isian ada, keluar masuk karamba baik, bagus, terus kita pindah sangkar bulat, keluar masuk karambanya bagus, baru kita kirim. Nah, teknisnya seperti itu. Terus kalau pola makan di tempat kita ngomong standar, pagi jangkrik, kita jemur juga trotolnya, terus kita angin-angin, jemurnya sebentar paling setengah jam, 15 menit. Kita angin-angin, kita kasih kroto, setengah jemput kecil, kita buka. Terus sore jam 3, jam 4 kita kasih jangkrik lagi. Dan memang jangkriknya juga kita kasih asupan yang baik, jadi daun-daunan, terus rempah-rempah, supaya dimakan di trotolnya juga jadi sehat. Terus krotonya juga kita pakai baru, jadi diokrok hari ini, besok kita kasih makan habis. Dan jangkrik kurang lebih untuk memenuhi semua itu hampir ya 7-8 kilo lah per hari. Terus krotonya hampir 4 kilo per hari. Jadi semua kita kasih makan seperti itu, sama. Jadi tidak ada pilih kasih, oh ini trotol harga lebih murah, sedang mahal, porsinya dikurangin, tidak. Kecuali ada permintaan khusus. Dalam arti permintaan khusus itu apa? Minta tidak usah diberi kroto. Atau minta furnya merek A. Nah, jadi kita bisa memenuhi atau membedakan dengan yang lain. Kita kasih tanda biasanya. Saya ngomong ke perawatnya supaya ini ada yang beda karena permintaan dari konsumen. Selain itu kita standar. Nah, kalau dijawab pernah ada yang tidak lulus, saya jawab ada beberapa yang tidak lulus. Jadi yang tidak lulus itu satu. Biasanya ada musibah lah. Dalam arti musibah itu bisa lepas, bisa dicuri orang, berarti kan nggak lulus. Bisa sakit, bisa mati, bisa mungkin pas ngasih makan gelabrak cacat, atau bisa secara kualitas memang tidak masuk menurut saya. Jadi kalau yang kita ngomong musibah, jadi hilang, dicuri, lepas, terus mungkin kejepit atau apa, gelabrak cacat, hal yang seperti ini kita ganti adiknya dan biaya perawatannya semua free. Jadi kalau terjadi kejadian, kalau kita ngomong musibah, dalam arti musibah itu tidak saya harapkan juga, tapi kita berusaha bertanggung jawab ke konsumen. Kita ganti adiknya atau yang setara dengan grade-nya, dengan catatan ya tidak kita cas biaya perawatan dan trotolnya, alias semuanya free. Dan itu sudah ada beberapa yang terjadi yang memang juga kita tidak harapkan. Yang kedua ini yang agak dalam tanda kutip
signifikan, dalam arti yang memang tidak bisa saya luluskan karena secara kualitas tidak memenuhi standar saya. Contoh kata seperti ini, kemarin ada kejadian punya orang Bekasi yang notabene punya adik di Kebumen. Dia pesan grade platinum premium, sudah selesai sekolah sampai umur kalau nggak salah 8 bulan, tapi saya pantau belum bunyi. Belum bunyi dalam arti masih yang kriwik-kriwik belum bunyi lah. Biasanya umur 8 bulan itu kan kalau sudah kita buka kerodong sudah mulai gacor, mulai galak gitu karena sudah mulai kita jemur toh. Jadi ini burung memang belum birahi. Nah, karena konsumennya tanya, ya kita harus sampaikan kondisinya seperti itu. Saya belum berani meluluskan. Bukan berarti kenapa, tapi memang kenyataannya seperti itu. Akhirnya adiknya saya suruh datang ke tempat saya. Adiknya suruh datang ke tempat saya lihatkan burungnya. Kondisi mulus bagus, dibuka memang kondisi enggak bunyi. Nah, adiknya ini ngomong, "Loh, ini kenapa, Pak? Padahal burungnya juga enggak ada masalah, enggak cacat, enggak ini." Saya bilang, "Untuk ukuran lulus harus bunyi dulu." Bunyi secara power, mungkin secara lagu, ada 1-2 lagu yang sudah diperdengarkan, baru kita berani meluluskan. Dan biasanya juga ada konsumen yang minta divideokan. Jadi kita kirim ke konsumen itu bisa tidur gitu, jadi enggak was-was. Karena burung tetap adaptasi, jadi dari tempat kita sudah mulai naik birahi lah, sudah mulai bagus lah untuk jadi lulus. Dan pada saat itu memang belum kelihatan gitu. Terus akhirnya saya ambilkan pembanding satu dengan grade yang sama, platinum premium. Saya sekat pakai kerodong, begitu dibuka yang satu ini langsung pasang badan, gacor. Nah, terus adiknya lapor ke kakaknya yang di Bekasi. Akhirnya kita tuker dengan yang grade yang sama yang sudah gacor. Nah, jadi itu yang biasa saya lakukan ke konsumen. Nah, yang belum gacor ini laku juga. Tapi saya tidak bisa jual ke platinum premium. Itu diambil teman Semarang kalau nggak salah. Nah, akhirnya orangnya datang lihat, saya bilang ini grade platinum premium, tapi karena belum berahi saya nggak berani jual platinum premium. Akhirnya saya jual ke dia di harga platinum, di grade yang lebih bawah. Cuman saya pesan ke dia, nanti kalau sebulan atau dua bulan nggak bunyi, boleh dikembalikan ke saya, nanti kita tuker yang lebih siap, yang sudah lulus siap. Dan puji Tuhan, nggak sampai dua minggu dikabarin, burungnya nggak jelek, mewah lah. Dalam arti, Pak sudah bunyi, kenceng, saya puas Pak. Gitu. Akhirnya, ya sudah. Jadi itu salah satu contoh seperti itu. Terus pernah juga kita burung yang lepas ada, ya kita coba ngobrol ke konsumen, kita akan ganti yang setara. Termasuk yang mati, pernah juga yang dicuri orang juga pernah juga, yang lepas juga pernah ada. Jadi kita ya berusaha untuk kasih yang terbaik untuk konsumen. Jadi kita tetap ganti dengan grade yang sama tanpa ada biaya Rp1 pun. Itu seperti itu. Jadi memang saya agak berhati-hati dalam hal ini karena ya kita jual trotol dan biaya sekolah cukup mahal. Jadi di mahalnya ini saya berusaha meyakinkan ke konsumen bahwa kualitas produk Mr. G ini yang bisa tak janjikan tidak jelek lah. Kalau kita ngomong bagus itu dalam tanda kutip, tiap orang punya standar bagus tersendiri. Tapi saya berani ngomong, ya kita produknya tidak jelek. Konsumen mengeluarkan sejumlah dana untuk trotol dan anggaran untuk titip sekolah, ya kita harus menjaga kepercayaan dan mandat ini dengan baik, yaitu dengan memberikan pelayanan yang baik
supaya hasilnya nanti optimal. Jadi kita tetap sharing dengan konsumen saya, biarpun dia titip, setiap saat boleh WhatsApp saya, telepon saya, minta kabar trotol yang dititip tempat saya. Pas kalau mungkin saya keluar kota, saya minta tolong perawat saya untuk fotokan atau video-video, biasanya lebih aktual. Jadi setiap saat mau tahu kondisi trotolnya bisa. Karena di tempat kita begitu sudah laku, saya pasti di sangkarnya akan ada tulisan punya siapa, nomor tanggal lahir berapa, nomor ringnya berapa, pemiliknya siapa, gridnya apa. Itu ada, pasti ada keterangannya. Karena yang nitip di saya itu kurang lebih sampai saat ini ya bisa 40-50 burung lah yang nitip di tempat saya. Jadi supaya kita juga enggak ketuker-tuker gitu. Sampai kita kalau sekali mandiin itu karamba ada 10-15 karamba. Jadi teknisnya satu karamba satu burung, sangkarnya di depan dia. Sangkarnya di depan dia. Per satu burung yang mandi, sangkar di depan. Dibersihkan, bawa satu, dibersihkan, dipulangkan di depannya lagi. Jadi enggak keliru. Nah, seperti itu. Jadi kita kontrolnya juga enak. Dan sebelum kita kirim pun kita cocokkan antara kita sampaikan ke konsumen sudah betul atau belum dengan nomornya, tanggal lahirnya, supaya pas lah. Dan kalau dikirim kita sertakan sertifikat, terus di sertifikat biasanya saya fotokopi, saya laminating juga, sertifikat asli kita laminating untuk diserahkan ke konsumen, dan saya ada sertifikat kopi juga, jadi saya juga bisa punya data, fungsinya banyak. Jadi kalau suatu saat ada orang tanya, ini burung ini silsilahnya seperti apa, atau ini burung yang mana pak, gitu, pasti saya bisa jawab. Dengan catatan pasti saya akan tanya balik, burung ini kalau yang punya benar yang bersangkutan nggak ada masalah, tapi kalau sudah diperjualbelikan ke orang lain pasti saya juga akan tanya silsilahnya seperti apa. Jadi supaya enaklah untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi itu kurang lebih gambaran bagaimana kita menjaga kualitas ke konsumen. Itu dulu yang mau saya sampaikan, semoga bisa menjawab pertanyaan atau sharingan dari teman-teman YouTube dan yang kontak saya ke WA, konsumen, calon konsumen dan konsumen yang sudah ambil tempat kita. Terima kasih semuanya. Saya pamit dulu. Salam konservasi, berkah dalam.